Halo, selamat siang guys. Oke, tadi saya tuh habis beli lotek ya. Ini segini tuh 7.000. Sudah ada kerupuknya. Ini tapi tadi berhubung lontongnya habis, jadi saya nggak pakai lontong. Dan tadi saya juga beli es dawet ya. Itu segini Rp3.000. Oke, kita tuangkan ke mangkok dulu ya, sama ke gelas. Seger banget guys. Oke, kita unboxing ya loteknya seperti apa. Wow, seperti ini penampakannya. Ini tanpa lontong ya. Oke, berhubung nggak ada lontong, saya mau tambahkan nasi. Oke teman-teman, saya sudah ambil nasi ya barusan. Ini nasinya. Oke, kita cicipin aja ya langsung rasanya seperti apa. Enak banget guys. Mantap. Kerupuknya jangan lupa, biar tambah mantap. Siang-siang begini makan lotek, minumnya es dawet. Wah, cocok ya. Jadi ini tuh loteknya isinya ada sayur kenci, sayur kol, toge, dan tahu. Enak banget guys. Ditambah pakai nasi. Wih. Sebetulnya kalau cocoknya itu kan pakai ketupat ya, tapi tadi berhubung kupatnya habis, jadi nggak pakai kupat dan saya pakai nasi. Rasanya tuh mantap banget.
buat kalian yang penasaran, ini tuh tadi saya belinya di Larissa. Dia ada di komplek Pasar Leksono. Harganya tuh murah-murah banget. Ada rujak, ada lotek, kupat tahu, es buah, dan satu lagi ada soto. Oke, guys. Saking enaknya saya sampai tambah nasi, guys. Mantap. Bumbunya itu luget banget ya. Dan ini tuh es dawetnya juga beli di Pak Komplek Pasar Leksono ya, guys. Gulanya asli. Manisnya juga pas. Mantap. Enak banget. Sumpah. Kalian kalau mau nyicipin ini bakal gak nyesel.
Tinggal satu suap lagi. Udah habis. Enak banget. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.